Alhamdulillah hari ini kita mau menyalurkan amanah dari para donatur ke dalamnya Mas Deni. Ini terkumpul hari ini per hari ini 1.400.000 nggih. Nanti segera kita antarkan ke dalamnya Mas Deni. Semoga bisa bermanfaat berkah. Terima kasih kepada para donatur, semoga kebaikan jenengan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih. Terima kasih. Rebur Sabtu, Bu. Rebur ini mereka. Niki bentake niki pun enten sebulan lebih kok. Duka kok mboten. Lha pas sentral iki. Niki mboten ngenten iki. Sami mawon. Setelah kontrol enggak ada perubahan juga. Ini kadang niki lek misale ngenten niki mboten iki pas diambak lek pokoknya lah bu, mantan jangan nopo jepung enten gak mungkin ada jangan tidur niki ini mawon setepin nanti niki ini gak dan selain yang dirasakan selain mencari kenapa mas Allah bisa merasakan ini kok nyawa kenapa nyawa kadang kau ngosel nyawa kita kasih kabin terus gak boleh dipijat dulu itu terpaksa sakit itu gantung ya terpaksa sakit itu apa pak? Meskipun matang kalau ini sakit ini kok olah lain kok kadang sakit perut meluwi kata susu di setan juga belum kita pergi gigi dan sekawan siang kita tuh bisa buka kalau kita pergi gigi disukani obat disuntik mawon itu terus kerja misalkan perbuatan dikontrol itu kenapa? Ini kayak alhamdulillah sesetnya tembus ini gue beneran berkurang ya. Awak yang kafe berarti sakit itu curuh kemudian kisah ibu kis ada ya? Oh maksudnya anu bantuan-bantuan kis yang terdiri berarti intinya untuk kontrol setiap minggu dua kali itu ada gratis itu nggih, enggak bayar nggih. Kontrolnya enggak, Bu. Riwari mene. Oh iya. Berarti untuk kontrolnya kan ada ringanan. Kita tetap kontrol. Itu kok jangan menata aja. Intinya buat pasien kita, Bu. Misalkan kawan dirawat, misalkan satu bulan dirawat gitu loh mbak Marmona bisa sembuh gak sih kan? Gak bisa bu ya, kita sudah jalani 2 tahun bu gak bisa bu ini terus kontrol-kontrol terus makanya misalnya kayak HP kurang ini itu perlu transfusi kan kalau transfusi ini itu harus paling gak 2 hari kan daya tahan tubuh enggak mesti tuh Bu kan rebu kok ngene kok kemis masih rada ngedrop enggak apa-apa enggak harus rebu sama tuh enggak harus misalkan kemis merasa kumat atau lagi enggak apa-apa enggak apa-apa tapi terserah misalnya ya anu boleh pulang kalau misalnya oh ya dirawat inap pas kondisi ngedrop nggih nggih lek kondisi ngedrop sakit ya banyak sewu pernah nggak misalkan di mungkin sebagai dokter oh ini yang ini biasa sebut tanam tanam tanam
Astagfirullah, ini alat ini loh. Nggih, jenengan kan ngeten kan keder kan. Nggih, nggih. Itu alat tenaga selang. Jarum selang. Ini jarum selang tahu enggak? Iya, titanium. Keder, Mbak. Nih ya teman-teman ya, keadaannya Mas Deni ya. Jadi kita itu Mas Deni itu harus kontrol 1 minggu 2 kali. Jadi walaupun tidak menunggu hari Rabu atau Sabtu, kalau mungkin Mas Deni drop atau mungkin yang dirasakan kurang enak, ya kontrol terus ya. Jadi nggak harus 1 minggu 2 kali, bisa-bisa sampai 4 kali nih Mbak Mi. Bisa. Karena kondisi tubuh itu kan nggak mesti ya teman-teman. Baik ini nanti kalau menerapkan amanah sakit ringan rencang koordinator mungkin bermanfaat dan terima dari diberi kesabaran ya Mas, sabar syukur ini ya teman-teman, amanah dari jenengan kita sampaikan. Dan tentang itu nih Mbak, mungkin yang sudah peduli ini Pak Ridhanti Alfi dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rezeki, iki doa terakan mungkin bisa bermanfaat berkah dan dengan diberi kesabaran, semua cobaan tiada hikmahnya, saya telaten di masih ada doa kita, cuma kita itu salah senang, sementara syukur ini satu bermanfaat. Ada ini sabar ya, ya masih ada doanya sampean masih banyak, cuma kita itu tinggal mensyukuri apa yang kita jalani. Doa sampean masih banyak, sementing sabar ikhlas kembali. Ini ya teman-teman, sudah kita palingkan amanah dari jenengan, semoga bisa manfaat berkah. Terus pun, oke, banyak foto.